Turunnya level dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi level 2 turut berpengaruh dalam pergerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, SAMS Pinggan Balikpapan. Hal itu diungkapkan oleh General Manager Bandara SAMS Pinggan Balikpapan, Rika Dana Kusuma, di mana jika berbicara perubahan status dari PPKM level 4 ke PPKM level 2, ada kenaikan penumpang. Adanya pandemi COVID-19 diakui sempat berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara SAMS Pinggan yang sempat mengalami penurunan. Terkait servis, pihak bandara tidak menurunkan standarnya. Dikatakan pelayanan kepada penumpang otomatis tetap dilaksanakan. Hanya memang beberapa aturan terbaru saat ini terkait penerbangan sudah dilaksanakan. Di antaranya berkaitan dengan syarat penerbangan, calon penumpang diharuskan telah menjalankan vaksin tahap yang pertama dari dan keluar Pulau Jawa menggunakan PCR 3x24 jam, sementara antigen 1x24 jam. Diakuinya animo masyarakat saat ini kebanyakan ingin berpergian, namun kalau penumpang yang ke Balikpapan biasanya rata-rata datang untuk berbisnis. Dalam upaya peningkatan trafik, kedepannya pihak berencana akan berkolaborasi dengan Pemkot Balikpapan dan juga Pemprov Kalimantan Timur. Terkait bagaimana mendongkrak trafik, salah satu arahnya adalah dengan menarik pengunjung dengan daya tarik wisata. Hal ini juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penumpang. Mengenai kondisi COVID-nya dulu, karena ini kan berkaitan erat dengan itu ya. Jadi pertama, pada tahun 2019 ya, kita bandingkan jumlah kenaikan penumpang atau pergerakan penumpang itu dari dibandingkan 2019 ke 2020 itu kita turun 50%. Ya, jauh banget 50%. Jadi begitu kita bandingkan lagi 2019 ke 2021 dengan 2021 turunnya 54 ya Bu ya, 54%. Jadi tambah naik lagi. Tapi kalau kita bandingkan 2020 yang tahun lalu dengan 2021, kita hanya 8%. Insya Allah 8% itu dari Januari ke September kemarin. Insya Allah kalau kita kejar lagi di Oktober, November, Desember, mudah-mudahan sih ada kenaikan penumpang. Tapi kalau kita bicara, tadi pertanyaannya adalah PPKM level 4 ke level 2 ini gimana gitu, ada kenaikan. Jadi September kemarin itu kurang lebih jumlah penumpangnya 6 ribuan per hari. Kemudian sekarang sudah mencapai 8 ribuan lebih per hari. Seperti kemarin ilustrasi mungkin sampai saya bikinkan ini. Jadi Senin kemarin aja kurang lebih, ini total pergerakan penumpang ya. Total pergerakan penumpang artinya ada yang berangkat, ya, ada yang dari Balikpapan, Aprianto, CNBTV melaporkan.